Mun panas ulah sok maraksakeun. Ya, kembali ke tengah lapangan saudara-saudara yang paling berada di sebelah selatan. Sementara bintang harapan sedang berada di sebelah selatan dan juga berada di anak-anak SMA 5 Cirebon. Ya, masih yang penting dalam pertandingan yaitu Bapak Badang Setia. Kemudian masih kedua yang juga masih penting dalam pertandingan yaitu Bapak Satria Utama SPD. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Muhammad Rudi yang telah menurunkan dananya untuk perselenggaranya pada acara pada siang hari ini. Kemarin kita ngelapan bola tadi datang saja atau yang tidak sama. Sindang lainnya yaitu saudara Farhan cukup memindahkan poin. Ya, bola bergulir di anak-anak bintang harapan sindangnya dengan 1-0 nya. So, pendek kita saudara-saudara seperti daripada sindang lainnya sehingga tidak bisa melewati net. Bergulir ke anak SMA 5 dengan satu samanya. Dengan satu samanya. Ya, antar-antar SMA 5 set. Ya, pendek saja datangnya. Angkat kembali. Bintang harapan sindangnya. Terlalu bawah sehingga bola berada di bawah dari snet sehingga berpoin untuk SMA 5 dengan 2-1 nya dengan 2-1 kembali ke tengah lapangan. Ya, ancang-ancang dengan James Musilkinya pendek saja datangnya angkat sama timu 9 bintang bintang putus saja ternyata sebelum menunjukkan 12 daripada bintang harapan yaitu Cep Indra cukup menggelegar dan tidak bisa diselamatkan oleh SMA 5 dan bola muntah keluar lapangan kembali ke tengah lapangan. Ya, si Kucing angkat saja pelanjang di udara nomor 21 angkat lagi berikan ke tengahnya berpulang di satu dua-duanya. Ya, yang besok pendek saja datangnya akan bertambah merah. Oh, mengatakan pelanggaran daripada nomor punggung 9 saudara Farhan dari bintang harapan sindang bola ini. Lainnya pun cuma-cuma dikasihkan kepada SMA 5 Cirebon ini. Ya, ancang-ancang saya. Angkat tinggi saja datangnya, terima lebih dari angkat dan pernah rusak. Ya, mulai. Tunggu saja pelan, terima lagi. SMA 5 angkat coba. Penyelamatan bola yang tanggung adalah akhirnya melakukan daripada SMA 5 SMA 5 Cirebon ini kembali ke tengah lapangan ada di sana nomor punggung 12 dari bintang harapan sindang bola. Ya, pengen saja datangnya angkat belakang terima kasih bola dari sindang bola itu berisi batu untuk mengambil bola namun tidak bisa diselamatkan dengan sempurna. Akhirnya poin bertambah untuk bintang harapan sindang bola dengan 5-3 nya dengan 5-3 nya masih belum berada di anak-anak bintang harapan sindang bola. Ya, pengen saja datangnya akhirnya bola berpindah dengan poinnya 4-5 bola berada di anak-anak SMA 5 Cirebon. Ya, ancang-ancang kembali ke bola yang terlalu pendek sehingga jatuh di bidang permainan sendiri tidak bisa melewati net. Akhirnya bertambah poin untuk bintang harapan sindang dengan 6-4 nya dengan 6-4 nya. Ya, ancang-ancang so ya jam-jamnya terima sindang bola dengan 7-4 nya dengan 7-4 nya kembali ke tengah lapangan bintang harapan sindang bola yaitu Mas Bukri terlalu emosional sehingga tidak bisa melewati net. Akhirnya bola berpindah kepada SMA 5 Cirebon. Angkat saja siapa yang lebih atas Mas daripada selatan ini Pokari juga sama di sedotan beberapa pemainnya untuk lebih menambah energi kepada pemain favorit mereka. Kembali ke tengah lapangan ada nomor punggung 2 angkat saja belakang terima lagi sekali Pak tentu saja ternyata blokir yang kurang rapat dari nomor punggung 9 bintang harapan sindang bola yaitu Mas Fahad tidak bisa menyelamatkan bola. Akhirnya bola bergulir di bidang yang kosong dengan next poinnya kembali kepada SMA 5 6-8 nya angkat belakang libero lima saja belum sudah angkat lagi belakang beri dari belakang yaitu yang disodorkan nomor punggung 3 Mas Jukri ini tidak bisa diambil oleh para pemain
Nilai Cirebon. Akhirnya poin kembali ke final dengan 9-6 nya. Hingga angka di depan anak buta harusnya nah, kalau pendek saja datangnya angka temannya siapa yang mau mulai deh. Ternyata tekstil mengatakan wasit akhirnya kembali bergulir demi pemain 5. 1-2 pindah akhirnya kejar mengejar angka pun terjadi. Akan belakang berusaha dengan temannya siapa yang mau yaitu saudara Krakat tidak bisa membendung pukulan daripada bintang harapan Sindang Hula. Ya seputih daripada Sindang Hula ini akan dengan bintangannya pelan. Bola panggung di utuh saja saudara. Akhirnya poin bertambah untuk bintang harapan Sindang Hula dengan 11-7 nya. Pokoknya saja datangnya akan berikan bola temannya lompat ke belakang. Akhirnya Boki sore, Boki panas, Boki lanjut. Kembali ke tengah lapangan, ada siapa di sana? Orang saja datangnya masih angkat ke Beno. Berikan lagi pada temannya, masih ada seorang lagi. Angkat kita harapan sini, ahulah siapa meraih. Yaitu saudara Etara. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada seluruh para panitia. Kemudian kembali ke tengah lapangan, ada nomor 28, ancang-ancang sepeda saja datangnya. Belakang jatuh di pertahanan daripada SMA Lima sehingga tidak bisa diselamatkan. Jatuh di gudang yang kosong bertambah poin dengan 14 tentunya. Jawa Roharga, ya apa sepeda saja datangnya. Ternyata saudara-saudara bola tanggung tidak bisa dikejar oleh pemain SMA 5 Cirebon ini. Kembali ke tengah lapangan. Ya ancang-ancang nomor punggung 8 dari Bintang Harapan Sindang Hula. Wasit ternyata sekarang jauh jatuh di garis pertahanan daripada SMA 5 Sindang Hula yaitu servis dari saudara Josin. Kembali ke tengah lapangan bola berada SMA 5 Cirebon saudara-saudara. Jangan ya, pendek saja datangnya angka Bintang Harapan. Akhirnya berbeda dengan 9-16 untuk SMA 5 Cirebon. SMA 5 Cirebon, anak-anak sudah cukup berbakat saudara-saudara daripada di Kelatan Cirebon ini. Angkat tangan saja mereka. Bintang harapan dengan Mas Eko nya bola pelan tapi jatuh di bidang pertahanan yang kosong. Akhirnya bergulir dengan 17-9 nya. Bola berada di anak nomor 12 saja. Angkat berikan lagi kepada temannya. Siapa yang mana? Bintang harapan. Daripada anak SMA Cirebon. Akhirnya masih bertahan di Bintang Harapan Sindang Hula dengan 18-9 nya. Kembali ke tengah. Saudara-saudara, akhirnya bola dari bidang yang kosong untuk Bintang Harapan dengan 19-9 nya. Kembali ke tengah lapangan. Masuk terus. Bagaimana hakim baris menyatakan keluar. Akhirnya Jabar berpindah bertambah untuk SMA ini dengan 10-19 nya. SMA ini dengan Cirebon angkat pulang. Pendek saja datangnya terima belakang. Angkat lagi siapa yang mau naik. Tipu daya yang kurang sempurna dari Mas Josin ini sehingga bola bergeser daripada garis pertahanan SMA Cirebon. Kembali masih bola pertahanan SMA Cirebon. 11-19 angkat pelan-pelan. Hati bisa datangnya terima lagi Bintang Harapan. Apa saja? Terima lagi. Sama bertambah dengan 2
Belanda. Dua merasa terhebat yang kembali ke studio 4 RCTI. Dan Belanda dan pikiran tanya, apa mereka lagi dalam temannya? Berita lagi, apa tadi siapa temannya? Yuk, berguna habis. Oh, Belanda aja, masih di tua. Ternyata pelan-pelan bermain di atas net dan jatuh di bidang pertahanan anak-anak daripada bintang harapan sidang merah. Akhirnya skor pertama diberikan kepada SMA ini masih berpun 12-21. 12-21, apa tadi siapa temannya? Apa berita lagi? Yang sangat berbeda, saudara-saudara. Bos